untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gubernur Sulawesi Utara yang kami sebut dengan kasih Bapak Oni Dondekambe Sarjana Ekonomi, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kami sebut dengan kasih Bapak Erwin Silangen, yang kami hormati seluruh pejabat Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, semua masyarakat Sulawesi Utara yang sedang menyaksikan live streaming ini pada kegiatan berbagi kasih ASN dan THR se-Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas anugerah dan perkenannya sehingga hari ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khusus Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bersama Satuan Pendidikan Menengah SMA, SMK, LSP se-Provinsi Sulawesi Utara dapat melaksanakan program Gerakan Kasih Peduli Dampak COVID-19 serangkaian dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional di tahun 2020 ini. Tentunya Hari Pendidikan Nasional di tahun 2020 ini berbeda dengan hari-hari yang lain. Sesuai dengan petunjuk dari Menteri Pendidikan Republik Indonesia, maka hari ini kita memperingati dengan melakukan kegiatan bersama, tetapi berada di tempat masing-masing. Tujuan yang diserahkan pada hari ini juga adalah bagian dari upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penanganan dampak dari pandemi COVID-19. Kiranya bantuan ini akan bermanfaat bagi keluarga penerima, baik adik-adik siswa SMA, SMK, SLB yang terdampak COVID-19. Sampaikan kembali bahwa dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, kita masih menerapkan belajar dari rumah bagi semua pelajar yang ada di sekolah. Saya harapkan para kepala sekolah, guru-guru, dan tentunya orang tua akan senantiasa memantau dan memastikan setiap anaknya, siswa, muridnya melaksanakan belajar dari rumah. Saya harapkan para siswa SMA, SMK, SLB di Sulawesi Utara dapat terus mengembangkan kemampuan intelektualnya meskipun kita sedang berjuang melawan pandemi. Manfaatkan sarana-prasarana internet yang ada, manfaatkan berbagai media edukasi yang ada untuk menambah wawasan yang dapat menjadi bekal nantinya dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga pandemi COVID cepat berakhir sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas lagi seperti sedia kala dan bersama-sama memajukan Sulawesi Utara. Selalu menjaga dengan segala kegiatan kita, baik kita ke pasar, kita belanja maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya, selalu kita menjaga jarak agar supaya hal-hal ini tidak cepat menjalar kemana-mana. Dan kita juga harus disiplin dan kita bergotong royong. Bagai orang Sulawesi Utara yang kenal dengan Mapanus, mari sama-sama kita hadapi COVID-19 ini. Karena saat ini hari-hari yang sangat begitu berat bagi rakan di sini, barat saat ini kita sedang menghadapi perang yang harus kita lawan. Kita harus lawan situasi ini. Jangan kita menyerah dan putus asa. Marilah sama-sama kita bantu agar supaya COVID-19 di Sulawesi Utara ini bisa terhindar dengan cepat. Terima kasih. Tuhan menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Shadu, Shadu, Shadu. Shalom.